Berikut ini alasan kenapa split screen tidak ada di HP Vivo. Biasanya kalau kalian yang pakai Vivo seperti biasa, split screen itu bisa diakses dari menu recent app. Nah, di icon 2 titik ini biasanya ada split screen. Kalau aplikasi, nah yang ini ada layar terpisah. Tapi kalau versi Vivo yang pakai Go Edition, di mana galerinya itu ada tulisan Go, berarti versi lightnya dari pantas OS atau versi rendahnya atau versi ringan. Nah, walaupun kita pilih icon 2 titik, dia tidak ada yang namanya split. Jadi fitur split di pantas OS Go Edition ini tidak ada. Tidak sama dengan pantas OS yang versi biasa. Biasanya itu HP Vivo yang di bawah 2 jutaan memang beberapa fitur dipangkas. Jadi tidak bisa belah layar. Jadi bukan tersembunyi, tapi memang tidak ada. Jadi itu saja penyebabnya, gara-gara Vivo ini pakai OS pantas OS Go Edition, sedangkan yang ini versi biasa. Itu saja, semoga bermanfaat.